beriman dan sebagi yang hari ini berkati. Mana kerupuk? Mana nih paku lagi kerupuk? Sekali lagi, bagi para pemimpin yang ada di kita. Kelanjutannya atas pementasan yang ada di Ketawi kemarin. Sebenarnya kita itu cuma pelakunya saja. Tapi kemarin surat yang kita luncurkan ke Kelurahan Ketawi, ke Satgas Kopi Kecamatan, ke Satpol PP, pada waktu malam itu kita sudah koordinasi, tapi mulai pagi hari itu tidak ada sama sekali Satpol PP. Kedua, dari Satgas itu tidak dia datang. Bahkan limasnya yaitu tadi, intinya dia tidak sesuai dengan apa yang malam dibicarakan, sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Penonton nggak ada masalah bagi saya, memang banyak, namun karena ini masa pandemi, itulah akhirnya pegelaran dihentikan. Karena apa? Dikira melanggar protokol kesehatan. Yang jelas memang semua 99 pakai masker, dan tentunya harapan kami apa yang di surat yang dibuat oleh Stapora, mulai Satpol PP, mulai Satgas COVID, mulai kelurahan, itu tidak ada sama sekali mulai pagi hari. Akhirnya penonton jadi meluber. Ya kebetulan akhirnya dihentikan. Maksud kami, ini kan simulasi. Yang penting tidak ada kegaduhan. Pertama, kalau terjadi sesuatu atau terjadi kluster baru, saya siap dibarga. Karena memang konsekuensinya, karena kalau kita tidak ada kepastian untuk pentas, Kediri adalah barometernya di Jawa Timur. Kalau hari ini tidak ada kepastian, teman-teman tuh yang di lapangan udah lebih kapan mainnya 2 tahun ini. Ini adalah jantungnya budaya kita itu udah lebih di Kota Kediri tentunya. Harapan kami pemerintah lebih berkoordinasi mulai kelurahan, kecamatan sampai pemerintah. Itu harapan kami.